Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Dan apa kata kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini? Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Willy Mongin beri bayangan pertahan puncak Borneo. Juga ibu tunggal 9 anak tidak sedia sambut raya. Lebuh Raya Pan Borneo di Sarawak dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini ia sudah lebih 80% siap. Bagaimanapun jelasnya, ia bergantung kepada kekangan yang dihadapi ketika proses pembinaan fasa akhir termasuk kekurangan tenaga kerja asing. Walaupun dah dibuka sempadan, kita masih belum dapat kemasukan pekerja-pekerja asing. Jadi pekerja asing diperlukan lebih kurang 2,000 lebih, tapi masih belum mencukupi. Yang kedua, material. Ada material yang naik harga dengan mendadak. Ketiga, aggregate yang naiknya disebabkan kuari yang siap mencukupi, maka siap cukup bekalan dari segi batu-batuan dan juga bahan-bahan pembinaan. Tambah Fadilah, pihaknya bersama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dan kontraktor berusaha untuk mencari penyelesaian bagi memastikan ia siap sepenuhnya penghujung tahun ini atau selewat-lewatnya suku ketiga tahun depan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Jalinan Kasih Aidilfitri 2022 di Pusat Khidmat Dun Samariang di Kuching. Sementara itu, beberapa gerak kerja pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo dihentikan sementara waktu selepas mengambil kira faktor keselamatan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata langkah itu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas yang teruk, terutamanya ketika pengguna sudah mula balik ke kampung. Dari segi keselamatan, apa yang kita lakukan dalam tempoh kecemasan waktu ini, kita telah membentikan kerja-kerja yang boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Speed jalan pun dah dikurangkan daripada 90 jadi 80. Ini untuk mengurangkan berlaku kemalangan. Yang ini sedang dah digesekkan. Cuma kerja-kerja kecemasan saja boleh dilaksanakan waktu perayaan ini. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin beri gambaran masih mahu mempertahankan kawasan berkenaan dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Tegasnya, selaku penyandang, beliau memikul amanah bagi merealisasikan aspirasi rakyat dan penyokongnya daripada tiga komposisi Dewan Undangan Negeri Dun, Mambung, Serembu dan Tarat di bawah Parlimen berkenaan. Sebagai penyandang memang menjadi lumrah kita untuk mempertahankan kerusi kita, jadi agak tidak betul kalau kita sebagai penyandang tidak mempertahankan kerusi. Tapi I do not want to comment more on this. Let's the time and then the let's the time decide lah. We will cross the bridge when the bridge is there, like what I said. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Wanita Puncak Borneo di Dewan Kampung Beratan pada Sabtu. Terdahulu, Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Amar Douglas Ugah Embas menegaskan PBB tekad untuk merampas kembali kerusi Parlimen Puncak Borneo. Ia selepas kerusi tradisi PBB itu jatuh ke tangan calon Parti Keadilan Rakyat PKR Dato' Willy Mongin semasa PRU14 yang lalu menewaskan calon Barisan Nasional Jinot Sinel dengan majoriti 4,005 undi. Semasa pilihan raya negeri ke-12, Willy yang kini ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu secara sukarela menolak untuk bertanding di ketiga-tiga kerusi DUN di bawah Parlimen Puncak Borneo bagi memberi laluan kepada calon gabungan parti Sarawak GPS. Kerusi Parlimen yang akan ditandingi Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional BN UMNO perlu dibincang secara terperinci bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 depan. Ini berikutan kenyataan pengerusi UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtaruddin baru-baru ini mengatakan semua kerusi tradisi BN UMNO yang ditandingi semasa PRU14 lalu menjadi milik UMNO.
Ketua Bahagian Parti Perbumi Bersatu Malaysia Bersatu Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, demi menjaga kerjasama yang baik dan untuk kepentingan rakyat, perkara itu perlu dibincangkan. Pada pandangan saya, semua parti pun berhak untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka. Kerana negara kita adalah negara yang mengamalkan demokrasi dan masing-masing mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing. Tetapi akhirnya apa juga keputusan adalah satu keputusan yang diambil setelah kita bersama-sama berbincang dan berunding. Jadi saya yakin apa juga keputusan adalah keputusan yang akan memberi kebaikan kepada rakyat di Akar Umbi. Ujar beliau yang juga pembantu Menteri Kewangan Sabah, sesiapa pun yang diletakkan sebagai calon oleh pimpinan tertinggi Sabah untuk bertanding dalam PRU15 depan perlu dihormati dan diberi sokongan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengakhirkan juadah berbuka puasa Bubulambuk di Batu 3, Jalan Apas Tawau pada Jumaat. Terdahulu pada Khamis, Pengerusi UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin menerusi kenyataannya berkata, semua kerusi ditandingi Barisan Nasional dan UMNO termasuk yang dibawa melompat kekal milik UMNO. Golongan usahawan, penjaja dan penternak yang tergolong dalam kumpulan sasaran orang bekerja sendiri OBS digesa mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pengarah Perkeso Sarawak, Philip Sangkan berkata, golongan sasaran berkenaan di Sarawak juga layak menikmati pembiayaan 80% daripada kerajaan dan hanya membayar sendiri 20% caruman untuk setahun. Kita juga mensasarkan kumpulan-kumpulan lain seperti usahawan wanita, kumpulan apa lagi, ada 8 kumpulan sasaran utama yang boleh mencarum, iaitu kumpulan SPS asal, SPS gig macam sekarang ini, SPS tani, penternak, penjaja dan sebagainya. So mereka juga layak untuk menikmati pembiayaan 80% daripada kerajaan dan 20% dibayar oleh mereka. So they only pay 46 ringgit 60 sen only. Itu saja untuk tempoh setahun. Tambahnya, penyedia perkhidmatan penghantaran dalam talian riders yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi juga diberi peluang mencarum dengan bayaran 23 ringgit 30 sen setahun. Caruman di bawah skim SKSPS itu ditawarkan kepada 8 kumpulan iaitu SPS Usahawan, SPS Gig, SPS Jaja, SPS Pelancongan, SPS Seni, SPS Tani, SPS Lain Upaya dan SPS Asal. Beliau berkata demikian ketika ditemui Awani Borneo pada program Singgah Sahur bersama kumpulan sasaran pencarum di bawah skim pekerjaan sendiri SPS di Metro Jaya pada malam Jumaat. Sementara itu, bagi penyedia perkhidmatan penghantaran makanan di Sarawak, rata-rata ditemui bersetuju mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Ini memandang kepada risiko ketika berada di atas jalan raya. So, as rider umpan lah, memang sih banyak rider umpan dalam bidang tu. Jadi, kami rasa one of the way untuk jaga keselamatan kami orang as rider umpan memanglah penting gila. Sebab banyak gila risiko as a rider. Rider especially bila jadi umpan tok memang lagi tinggi. So baguslah actually ada SPS Lindung tok. Hanya sangat-sangat membantu. Macam at leastnya memberi kelegaan lah kepada kami sebagai rider. My father, my family macam ialah. Kami mbak Grab tok dah setahun lebih. So lagi ambil kerja sebagai rider tok risikonya tinggi. Tinggi sebab selalu ada di jalan raya. Apa-apa je boleh jadi. So, mun ada apa mah? Pada sokso tu nak. Cuma sokso tu te boleh nolong orang mun ada apa-apa jadi backup. Mirna Zuldali, ada 9 orang anak berusia antara 5 dan 20 tahun. Tidak seperti kebanyakan keluarga lain, ketibaan Syawal tidak memberi sebarang makna buat ibu tunggal ini. Tiada baju baru, tiada ketupat, lemang dan tiada kuih raya. Lebih malang, rumah setinggan yang didiami di Batu 2.5 Sandakan bakal diroboh pada bila-bila masa sahaja. Di sinilah Mirna membesarkan anak-anaknya selama ini.
Namun, dia mungkin bakal mengucapkan selamat tinggal kepada rumah yang dianggapnya umpama mahligai, tempat dia sekeluarga berlindung. Sekarang tiada sudah. Tiada, tiada persediaan. Kuih rayanya pun tiada, pasal kami kan susah. Tiada persediaan apa-apa. Kuih raya pun biar satu pun tiada. Pasal kami anukan berkumpul begini, nanti bilangnya tiba-tiba masuk sini berubuh, apa boleh buat. Itu saja kami berpikir. Kuih rayanya pun semua tiada. Kami bersedia. Katanya dia tidak memiliki pekerjaan dan hanya seorang anaknya yang bekerja di sebuah pasar raya menanggung kehidupan mereka. Salah seorang anak lelakinya pula orang kurang upaya, OKU, berusia 12 tahun. Tiada laki saya, baru anak saya ini OKU punya. Limpang sejak dia, tidak boleh duduk, jalan pun tidak boleh, makan pun begini juga, mau kasih suap sejak duduk begini, dipegang begini, tidak boleh. Kalau dia mau minta, mau anu minumkan dia, itu minta AA, begitu saja. Itulah saya susah kan, kalau saya berubuh, siapa yang buat sama saya itu rumah. Rubuh pun saya tidak pandai, membikin pun saya tidak pandai, baru anak saya kecil-kecil semua. Mirna berkata dia sudah memohon untuk mendapatkan rumah di program perumahan rakyat PPR. Tetapi masih tiada sebarang jawapan sehingga hari ini. Justeru itu dia merayu kepada pihak berkaitan agar dia dan anak-anaknya diberikan rumah PPR. Dalam masa sama, pihak yang ingin membantu keluarga berkenaan boleh menghubungi Mirna di talian 011-360-50914. Dan seterusnya, lebih 100 jenis pilihan kacang, gula-gula, sotong merah bergula dan pelbagai manisan. Kesemua snack ini menjadi perhatian para pelanggan pada musim perayaan termasuk Aidilfitri. Dan tinjauan Awani Borneo ke beberapa buah kilang kacang mendapati, orang ramai berpusu-pusu datang mendapatkan bekalan snack kegemaran mereka dan tetamu. Menurut pengurus kilang kacang Tabuan Fo Chau, Awang Muhammad Awang Seman, sambutan tahun ini begitu menggalakkan hingga para pelanggan datang seawal pukul 8 pagi. Okay, permintaan dah untuk selebih gila. Terlampau gila banyak. Sampai permintaan stok kami Awang pun adanya pun ya ada datang yang selebihnya yang ada masih belum datang. Agak-agak berapa kali ganda peningkatannya Awang? Peningkatannya asal kami selepas adanya adalah boleh rami kita raya atau lebih mendekat kata Awang. Ditanya mengenai permintaan ketika musim perayaan tahun ini, jelas Awang Muhammad perniagaan kacang yang diusahakan melonjak 90% berbanding hari biasa. Malah Awang akui harga barang sedikit meningkat akibat kos penghantaran yang begitu tinggi. Berikutan kacang-kacang yang diimport datangnya dari Singapura, Thailand, Indonesia dan China. Harganya makin hari, kata orang, makin tahun. Depend dengan barangnya lah, pengeluaran barangnya lah. Sebab makin meningkat barang dikeluar, makin tinggi juga lah harganya. Silah kata orang sampai 2-3 ringgit naik lah, saya dah lah. Lingkungan 50 sen, ringgit macam biar lah. Hari-hari biasa saya ada perayaan. Sementara itu, menurut pemilik kilang kacang Sharon Chan, perayaan Hari Raya adalah perayaan yang ditunggu-tunggu. Sharon mengakui bahang persiapan Aidilfitri itu sangat dirasai berikutan ramai pelanggan setia yang akan menyerbu kilangnya untuk mendapatkan stok bekalan. Tapi tidak sama. So this year different is orang mau keluar dia mau rasa itu I think the membeli ya. Dia mau rasa itu suasana itu macam lah. So you sebagai apa namanya happy lah tengok ini. I grow on this area. So I think not different lah. Tak ada beza. Macam Awang sama kami macam ada beradiknya. Selalu kami saling tolong-melolong lah.
Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syafiq Kri. Assalamualaikum dan salam hormat.